Bagaimana pandangan Ustadz tentang orang yang mengatakan bahwa corona ini termasuk dari tentara Allah? Jadi kalau dia sebuah penyakit, sebuah wabah Itu Masuk Bisa dihitung di dalam ujian Dan cobaan Dan kadang bisa dihitung di dalam adab Iya Dan wabah-wabah itu memang Datang di dalam hadith Seperti di hadith Aisyah al-Bukhari Ketika ditanya tentang tahun Maka beliau katakan Ini bukan adaban Ya ma'atuhullahu ala mayasya dia adalah siksaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi ada sebagian dari Nabi dan Rasul tertimpa ujian pada badannya, pada jasadnya dengan penyakit. Ada sejumlah sahabat yang meninggal karena wabah. Ya, jangan dikatakan bahwa mereka ini kena adab. Ya, tapi itu ujian dan cobaan terhadap orang-orang yang salih wali-wali Allah yang mengugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Ya kalau dikatakan dia adalah tentara-tentara Allah, ya nah benar, tidak ada yang melarang dari hal tersebut dan pasti masuk ke situ. Tapi kalau dikonotasikan sebagai sebuah adab yang pasti menimpa, siapa saja yang tertimpa itu berarti bermana adab, maka itu tadi kaidah yang saya terangkan tentang ujian dan cobaan yang menimpa termasuk penyakit. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.